sendiri-sendiri, maka itu akan sulit. Oleh karena itu, dengan sistem tadi, sistem komunitas, dan yang pas untuk sistem komunitas ini adalah budaya subak di Bali ini. Para petani kita sekarang ya sangat jarang mendapatkan pelatihan-pelatihan. Maka perlu diajak studi banding para petani kita keluar daerah yang pertaniannya maju. Karena yang dibudidayakan di padi hibrida ini benih F1, keunggulannya di F1 itu ada yang disebut gejala heterosis, didefinisikan sebagai kecenderungan si anak ini untuk tampil lebih bagus dibanding ibunya atau bapaknya. Kalau ibunya 6 ton, bapaknya 7 ton, anaknya 9 ton. 27% sawah yang ada di Bali ada di Tabanan, Pak. Tapi dari segi produksi, kontribusinya hanya 25% terhadap produksi beras di Bali. Hibrida seperti itu, jadi masing-masing penyakit ada satu solusi ya, no, varietasnya. Tidak bisa satu varietas menjadi tahan segalanya.